Salam sejahtera. Komitmen dia sangat tinggi. Datu Red izinkan Adira keluar cari duit waktu Eda. Usahawan Datu Red tampil mempertahankan bekas istrinya Adira Suhaimi yang dikecam kerana dikatakan melanggar Eda apabila keluar bekerja ketika tempo tersebut. Memetik Mstaff Online, Datu Red berkata bekas istrinya itu hanya keluar mencari rezeki untuk menyara keluarga serta menyatakan komitmen yang ditanggung Adira tinggi. Komitmen Adira sangat tinggi, kena bayar rumah, bayar kereta. Ada orang gaji dua orang, Sara ibu di kampung. Dia juga ada syarikat yang mempunyai staf. Harapkan saya punya penjualan dengan bagi nafkah memang tak cukup. Nak tak nak dia kena kerja, katanya. Sementara itu Datu Red berkata bekas istrinya itu akan maklumkan kepadanya setiap kali keluar rumah meskipun hanya ke kedai di hadapan rumah sahaja. Yang bagusnya Adirani dia keluar rumah walaupun pergi kedai di hadapan rumah pun dia akan hantar live location kepada saya. Apa pergerakan dia saya tahu dan izinkan. Niat dia hanya cari rezeki. Kalau pergi ke show pun dia akan terus balik rumah, tak ada jumpa kawan untuk berseronok, katanya. Terdahulu Adira menjawab pertanyaan netizen dia keluar dalam tempo Eda selepas bercerai dengan suaminya adalah untuk mencari rezeki. Menurut Adira, dia bercerai hidup dan bukan pasangannya meninggal dunia. Katanya lagi, jika dia duduk di rumah, siapa yang akan mencari rezeki buat anak-anaknya?